Coba teman-teman sejawat lihat, seseorang itu berubah karena dua hal, pikirannya yang terbuka atau hatinya yang terluka. Nah, pilih di mana nih? Saat ini suasana hatinya yang terluka atau pikirannya yang terbuka? Benar loh ini ya, yang disampaikan oleh beliau ini betul sekali. Kita berubah itu karena apa? Nah, dengan ini maka kita berubah karena apa? Kita mau apa nanti ke depannya? Ini menarik sekali nih. Dan ini bisa dicermati oleh setiap orang, saya seperti apa sekarang? Saya mau gini aja, saya harus berubah, atau bagaimana? Gitu ya.